Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua, di channel Ivan Santro. Kali ini gua tetap lagi akan reaksikan lagi tentang VOB. Ya, bentuk video seperti apa, jangan lupa subscribe, like, dan menyebutkan. Dan buat lo semua, gua kasih tahu lagi bahwa ini adalah konten reaction. Bagi lo semua yang pengen nonton fullnya, lo masuk ke link di bawah gua kasih. Ya, nah itu tempatnya dibanyak untuk nonton aslinya lo. Ya, jadi kalau misalnya lo pengen nonton bareng-bareng lucu-lucuan sama gua, ayo ke gua. Kalau misalnya pengen nonton serius tentang, bang, gua mau dibanyak manggungnya, bang. Nonton di bawah. Oke, nah masuk aja, yuk. Walai widi pasnya. Cabik aja kurang dekat aja, Sud. Nah, konten ini sendiri gue dapat dari kontennya Mokondo doang. Atau kok Mokondo doang? Itu kok jadi bahasanya keisahan larinya ya. Mokondo TV. Ya lu cek linknya di bawah itu sendiri. Nah, ini adalah Voice of Baceprot live at Kemenak Senayan JCC 5 Januari 2024. Keren ya? Tapi kenapa Mokondo sih namanya sih? Ya, lanjutlah. Bersih lo, mereka lo gila. Mereka bertiga pakai hijab manggung di live at Kemenak, ya kan? Kementerian Agama, ayo! Pasti banyak yang ngiri loh, ya kan? Mereka menyanyikan lagu rock. Ya katanya dibilangnya VOB itu cuma bisa covernya doang. Enggak, ini lagu-lagu mereka sendiri yang nyanyikan. Manggung di Kemenak, dapat sound yang bagus, ya kan? Tapi kan mereka kan bisa cover, enggak kok dibilang gitu loh. Oke lah, kalau misalnya lebih masalah tentang cover itu sendiri, mereka bisa pernah manggung di Weekend Open Air loh. Ah bodoh lah, dibajak kan. Gue mau pengen ngomong apa kayak tentang VOB, gue tetap pasti akan bahas kebaikan-kebaikan dari VOB itu sendiri buat lo semua. Kampus dah lo. Haja. Salam. Malah ceko. Lanjut. Thank you.
wajar loh, wajar loh. Nih, makanya gue bilang kan, kenapa gue selalu bahas mereka gitu loh. Udah tiga hijab bawain lagu rock dengan gaya-gaya panggung mereka loh. Iya, igus. Rocker bro, hijab rocker sejati, brother. Ini kan banyak dibanyakan yang berhijab itu sendiri dengan santuy ya. Katanya mereka santuynya mereka itu sendiri ya begini gitu loh. Panggungnya mereka itu ya begini. Cara bermusik mereka itu ya seperti ini. Dan hobi mereka itu seperti ini. Keren. Lanjut lah. Kerennya no music on other dead planet, dead planet maksudnya. Tidak ada musik di dunia yang mati. Tunggu lagi lah kira-kira ya. Yobi akan manggung seperti apa lagi nih, ya kan? Nah, gue butuh nih sama lo semua. Terima kasih banget yang sudah bahas ataupun dalam arti sudah berbagi. Yobi bang, pernah manggung di sini bang. Yobi bang, pernah manggung di sini bang. Thank you banget. Ya, ayo, kita kasih lagi tentang Yobi. Kita jerumusin lagi buat mereka-mereka yang tidak mengenal Yobi itu sendiri. Oke? Oke sih sebenarnya sih, ya kan, kenapa gue harus bahas-bahas lagi ya? Enggak, lu lihat dong, dibilangin musik sekarang gitu loh. Musik sekarang yang begitu-begitu aja. Sekarang dengan Yobi yang sudah kesana kesini aja tuh maksudnya gitu loh. Up! Jangan lupa subscribe, like, dan komen, nyalon, cing, dan tekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.